ini gue lagi ngecat sama si Diva ini. Tapi kalau sama sebelumnya di laptopnya Bang Sin dipakai. Terus Bang Sin pas ngeliat gue pertama kali ngomong gini, gue inget banget di bawah Skylar ya gitu. Soalnya gue kaget lah, perasaan baru ngecat kemarin kok udah jadian cok. Anji, kaget gue. Ketemuan di Malaysia bis. Oh iya benar, semoga aja sama-sama MC. Amin. Di Malaysia. Guys, guys, kalian mau tau cerita guys. Ini pertama kali lihat sama Diva PDKT kan, lihat langsung liatin gini ke gue. Vaksin. Gimana? Langsung pamerin ke. Langsung pamer ya dia kan, kalau apa-apa langsung liatin ke gue kan. Ih, vaksin. Ini gue lagi ngecat sama si Diva ini. Tapi kalau sama yang sebelumnya tiba-tiba langsung ketemuan, tiba-tiba kaget gue. Malamnya ya? Iya. Gue bilang, lah baru chatan malamnya langsung ketemuan gitu. Tapi abis MPL-nya, abis MPL. Oh, ketemu dia. Iya. Kelar MPL, kelar. Abis main kan? Abis main ya. Gercep cok, cepet banget tuh gerakan bawah tanah, guys, emang cepet gerakan bawah tanah. Sacit, langsung ketemuan, jadian langsung tuh. Udah, sampai sekarang. Besoknya. Iya, sacit-sacit, langsung guys. Gila. Keren sih. Ini di akun gue. Keren sih guys menurut gue. Sacit ya, si botak ya, si botak satu. Ngedate pertama kali kemana, Dip? Kemana Bang Sin? Enggak, kalau kita waktu itu rame-rame, cuman itu mah hitungannya gak ngedate itu. Oh, ngedate-nya gue kayak ini. Ngedate-nya kayak lu berdua doang. Oh, ini ke BSD, apa sih, The Breeze? Oh, The Breeze. The Breeze bagus lah, The Breeze. Nah, ke tempat makan, berarti makan ya. Makan, nonton. Main bowling gua. Berarti Bang Sin bener-bener berguna banget ya, Bang Bul, buat segala sampai hubungannya pun tahu. Bukan karena Ler nganggap Bang Sin udah abang. Gua tuh di gate semut, gua tahu, guys. Di laptopnya Bang Sin dipakai. Terus Bang Sin pas ngeliat gua pertama kali ngomong gini, gua inget banget. Di bawah Skylar ya gitu. Soalnya gua kaget lah, perasaan baru ngechat kemarin kok udah jadian cok. Anji, kaget gua. Ada kan orang kan seminggu dulu kan baru ketemuan, ini langsung guys, sacet YouTube. Abis makan ngapain, nonton yang keren apa yang keren, nama keren. Cara move on lo kan seperti melupakan Tuhan. Yang sekarang Bang Bul sendiri juga yang berguna nanya. Buat Ler jadi abang. Cih. Gua direpotin mulu sama dia, tai kalau libur. Gimana itu maksudnya mulu. Bang? Itu ilmu dari Bang Sin. Bang Sin emang sat-sat juga Bang Sin lu, Bang Sin. Kagak cok, gua mah lama lu, gua LDR aja waktu itu pas jadian aja kan, jadian cuma dari ngechat aja, baru ketemuan. Lama gua lu, nanti ketemuan aja udah mau setahun baru ketemuan. Oh baru itu. Ketemu pas sudah setahun? Iya, udah mau setahun, udah mau jalan setahun. Buset. Oh, terus lo ketemunya dari sosial media gitu? Iya. Dikenalin sama temen gua. Oh. Oh, berarti lu pas jadian belum pernah ketemu? Belum. Cuma video call aja tiap hari. Sama berarti nih. Kalau Ayu udah pernah ketemu tapi. Dia udah pernah udah ketemu. Udah pernah konten malah, udah pernah konten bareng. Welcome ya Rituan sama Kay. Sokap. Bang Sin, SG-in juga link DC lu. Hah? Ntar nanti kalau udah jadi deh, nanti kalau udah jadi deh. Tunggu dirapin dulu Discord-nya. Thank you people ya. Nanti udah dirapin aja dulu. Seru banget kayaknya kalau lu ngumpul sama Bang Sin. Kalau Bang Sin terus sering ketemu gua. Apalagi pas sama di Magna kan. MP14. Tunggu aneh. Lu, gua di lobby. Zaman Covid kah? Betul, zaman Covid. Kurang, guys. Komunikasi. Aduh, lu Magna juga Bang Sin. Iya, Magna. Dari Metro ya Bang Sin, kita udah bareng ya Metro. Iya, Metro terus Magna. Metro setahun baru Magna tuh 2 tahun. Iya, Cok. Kalau kagak sih wah kemanapun. Lu seminggu bisa 2 kali 3 kali guys pergi. 3 kali lu pondoknya 3 kali. Ada itu lamun kalau bisa teriak dia teriak guys. Udah minum-minum kayak minum teh anjing enggak bisa pelan-pelan. Season 12. Gara-gara Bang Sin itu. Gua enggak ngajak Dipa ya. Gua cuma bilang gini. Yang mau ikut ikut, yang enggak bisa minum enggak boleh ikut. Udah gua bilang gitu. Minum. Anak itu sih yang roster season 12. Season 12 siapa ya tuh? Naomi, Zaya.
Versik. Gue gak ngajak, Cok. Tapi biasanya mereka gak ikut. Yang ikut cuman sering itu cuman Bram sama Soso doang tuh selalu tuh, always. Itu pacar pacar Soso aja tuh. Jadian tuh gara-gara tiap malam minggu dipanggil tuh baru jadian tuh. Malam minggu dipanggil maksudnya? Ngomongnya kayak enak banget tuh. Iya, Bang Sin ngomongnya. Harus gitu sama Bang Sin. Tunggu bentar. Coba tanya apa dulu Bang Sin deketin Icus gimana? Aduh, enggak mau gua. Icus sudah punya laki, guys. Sudah punya anak anjing. Ini maksudnya tuh diajak gitu. Nah, itu, diajak jangan dipanggil. Diajak. Terus itu apa namanya? Pacarnya Soso itu, Soso suka itu pas pertama kali itu kita makeup Sen 12. Itu pacarnya itu apa? Yang makeup makeup artis. Iya, makeup artis player waktu itu. Ternyata Soso udah jatuh cinta, Cok, di situ, guys. Anjay, Soso high ground. Soso high ground. Ngeri banget. Langsung Soso, ya. Malam Minggu pantas gua bilang, pantas si Soso langsung nanya Bang Sin. Malam Minggu mau kemana Bang Sin? Langsung di, padahal gua belum pada rencana mau pergi nih, langsung ditanya Bang Sin malam Minggu kemana nih? Ah belum tahu, paling biasa paling black hole paling. Oke Bang Sin, gua mau ajak ya. Gua mau ajak cewek, ya udah panggil ana. Keren juga dia PDKT-annya di klub. Iya. Itu tuh udah emang gitu loh. Iya benar, kan ada caranya kan. Iya. Chemistry-nya mungkin lebih dapat kali ya kalau di sini bonding. Kan rame-rame juga. Rame-rame. Astagfirullahaladzim. Udah gak sih jangan dilanjutin, masih pembahasan yang ini bahaya nih. Iya nih bahaya ini. Ini beda nih. Ini itu, beda itu, nih. Itu gak apa-apa Luke itu. Gak apa-apa ya education. Gak apa-apa ya. Lu pernah Dipa, bawa... Lu pernah bawa cewek? Dipa pasti ke arena guys, Sabtu Minggu. Pokoknya setiap RRQ main, Dipa udah pasti ke arena. Gak pernah, gak bakal absen Dipa. Makanya dia sebenarnya susah buat restream. Paling kalau gak ada match RRQ dia bisa restream. Bang Sin bahasa Indonya masih belum lancar. Iya soalnya gue dua bahasa Cok gue. Tiap hari gak... Kalau LER kan udah benar-benar udah full bahasa Indonesia. Iya. Lu masih Manado ya? LER aja sekarang ngomong sama gue tuh ya? Masih di mix LER kalau ngomong sama gue. Masih di mix Manado sama Indonesia digabung. Thank you people ya. Lu udah jual deh tiket Bruno lu? Udah aku. Kirain setiap jadi gila member diucapin welcome. Emang, oh iya Cok, lupa Cok. Welcome ya Alior Bae. Sorry lagi ngobrol tadi. Welcome. Ini harusnya lebih mahal ya Dip ya. Karena udah tiketnya sold out. Anjing lu jualnya. Gak tau sih, gue takut gak ini aja. Takut gak ini aja. Emang gak habis tiketnya Kayu? Bukannya habis ya pasti ya Bruno? Karena tinggal calo-calo doang. Gak aku yang Bruno. Mamang Bruno agak padat emang fansnya. Rame nih media. Media emang gak bakal rame kalau Soso. Kecuali lu bahas Kairi. Kalau Kairi juga gua, kalau Kairi juga gua tahu juga guys, soalnya Kairi sering pergi sama gua, tapi enggak mau gua bahas guys, nanti media kenyang media. Bener. Iya. Jangan. Emang sering pergi tapi sama lu. sering tiap minggu. Ya lu sama anak-anak itu pas season 12, Bang. Season ini kan? Enggak, kalau yang bareng anak-anak Koni Kairi gitu-gituan dari season 9. Season 10 deh. Lah sebelumnya juga ada Bang Sin. Dari season 9 deh kan Kairi datang ke Indo udah dari season 9. Kairi gua enggak pernah lihat sih kok kayak sama Boots, Keyboy gua. Iya. Main anak konek deh pokoknya. Lagi mau di Starboy Abah lagi libur. Nih guys ya, Bang Sin, Bang Otat udah ngeribat guys, udah combo tuh. Malam ya Bang Fras ya. Kenapa? Kenapa tuh lu? Gua rusak anjing, Bang Sin sama Bang Otat anjing. Enggak lah. Gua pemabuk anjing. Eh. Pemabuk. Gue pemabuk.